Mitos tentang kesehatan bagian 3. Tidak apa-apa, belum 5 detik kok. Pernahkah Anda mendengar hal ini? Apakah Anda percaya? Berikut adalah beberapa mitos tentang kesehatan yang belum pasti kebenarannya. 1. Berikan es jika kulit Anda terbakar. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan es batu pada luka bakar ringan sebenarnya lebih berbahaya. Ini karena suhu yang sangat dingin dapat memiliki efek tipe radang dingin yang merusak permukaan kulit. Anda juga harus menghindari pengobatan rumah lainnya yang berminyak seperti mentega atau mayones karena panasnya justru akan terperangkap, yang berarti kulit Anda akan terus terbakar. Pada kulit yang terbakar, pertolongan terbaik adalah menggunakan air biasa yang mengalir. Dengan cara menahan area yang terbakar di bawah keran yang mengalir selama beberapa menit. Kemudian, minum obat pereda nyeri, dan oleskan salep antibiotik dan kain kasa untuk melindungi area tersebut dari kuman. 2. Makan bawang putih dapat mengusir nyamuk. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa makan bawang putih akan mencegah nyamuk. Sebuah studi tahun 2005 menyelidiki klaim ini dan menemukan bahwa peserta percobaan yang memakan bawang putih, tetap digigit nyamuk sama seperti hari biasanya. Nyamuk tertarik pada orang yang menghembuskan banyak karbon dioksida. Semakin besar tubuh Anda, semakin banyak karbon dioksida yang akan Anda hembuskan. Itu sebabnya ibu hamil tampaknya lebih sering digigit daripada anak-anak. Keringat, suhu tubuh yang tinggi, dan parfum juga dapat membuat nyamuk tertarik. Hal ini bukan tentang apa yang Anda makan, namun tentang bagaimana Anda melindungi diri dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk seperti demam berdarah. Jadi, jaga kebersihan rumah dan lingkungan Anda. 3. Belum 5 detik. Pernahkah Anda melihat seseorang menjatuhkan sepotong makanan, lalu mengambilnya kembali, dan mengatakan, "Belum 5 detik." Lalu kemudian memakannya? Nah, aturan 5 detik itu adalah mitos. Faktanya, tidak perlu 5 detik bagi bakteri untuk melompat ke makanan yang jatuh. Karena kontaminasi oleh bakteri itu terjadi secara instan dan cepat. Selain itu, kemungkinan lantai rumah Anda tidak memiliki bakteri juga sangat kecil. Untuk menghindari sakit, Anda lebih baik berhati-hati dan membuang makanan yang jatuh, atau paling tidak, mencucinya dengan hati-hati terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, share, and subscribe.